Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dokter alam semuanya? Semoga sahabat yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini dokter alam ingin berbagi info tentang cara menghilangkan nyeri otot, nyeri sendi, sakit pinggang, dan linu-linu. Bagaimana langkah-langkahnya? Tetap saksikan video ini sampai selesai. Pertama-tama saya memperkenalkan bahan-bahannya apa aja. Yang pertama serai, yang kedua jahe. Nah, hanya dengan dua bahan ini, empat penyakit tadi akan hilang dengan minum secara teratur. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Serai ini nantinya akan larut dengan air. Nah, setelah digeprek sampai pipih kayak gini, lalu kita ikat. Nah, agar nantinya mudah untuk masuk ke dalam gelas. Nah, seperti ini. Nanti agar bisa pas ke dalam gelasnya. Untuk yang kedua bahannya yaitu jahe. Nah, sama dengan serainya, jahenya juga digeprek. Nah, kita geprek jahenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dokter alam semuanya? Semoga sahabat yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini dokter alam ingin berbagi info tentang cara menghilangkan nyeri otot, nyeri sendi, sakit pinggang, dan linu-linu. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana langkah-langkahnya? Tetap saksikan video ini sampai selesai. Pertama-tama saya memperkenalkan bahan-bahannya apa aja. Yang pertama serai, yang kedua jahe. Nah, hanya dengan dua bahan ini, empat penyakit tadi akan hilang dengan minum secara teratur. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama serai kita ambil, lalu kita geprek. Serai ini nantinya akan larut dengan air. Nah, setelah digeprek sampai pipih kayak gini, lalu kita ikat. Nah, agar nantinya mudah untuk masuk ke dalam gelas. Nah, seperti ini. Nanti agar bisa pas ke dalam gelasnya. Untuk yang kedua bahannya yaitu jahe. Nah, sama dengan serainya, jahenya juga digeprek. Nah, kita geprek jahenya. Nah, setelah jahenya digeprek, kita masukkan kedua bahan tersebut ke dalam gelas. Setelah masuk, kita siram dengan air panas atau air mendidih. Nah, kalau direbus juga bisa. Didiamkan dulu sampai hangat. Nanti setelah hangat, langsung diminum. Sendi, sakit pinggang, dan linu-linu akan hilang. Coba di rumah dan semoga penyakit
sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.